Hari Merdeka ialah hari kebangsaan kita. Marilah kita membanggakan negara kita dan senantiasa berjaga-jaga supaya tidak dipengaruhi oleh pahaman kebangsaan yang sempit. Jika pahaman kebangsaan yang sempit itu dibiarkan hidup dengan perasaan yang meluap-luap, maka sifat bertolak ansur dan tali persahabatan kita dengan negeri-negeri lain yang bebas akan terkecewa. Dengan yang demikian maka terganggulah keamanan dan ketentraman dunia. Kita juga telah berjaya memberikan satu kepribadian yang sama kepada negara dengan menjadikan bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi yang tunggal di negara ini, dan usaha-usaha masih lagi dicari bagi menjadikan bahasa itu sebagai bahasa kebangsaan dengan arti kata yang sebenarnya. Kita hendaklah mempunyai keyakinan kepada sains dan teknologi modern tanpa membelakangkan kewajiban-kewajiban kita sebagai manusia yang beriman. Rakyat mesti bekerja keras, mempunyai keberanian, keyakinan dan kesediaan untuk berpikir menjangkau kebiasaan jika mereka mau berjaya dalam mewujudkan sebuah masyarakat baharu. Sebagai satu bangsa muda dan sedang membangun, kita berada pada saat dan waktu yang penting. Oleh karena inilah masanya kita menentukan corak budaya Malaysia yang bakal diwariskan kepada generasi akan datang. This is our home and it is our determination to make this country a happy and prosperous country for all of us.